Untuk keempat kalinya, aparatur desa melakukan demo terkait revisi Undang-Undang Desa di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kali ini, mereka menuntut masa jabatan kepala desa diubah menjadi sembilan tahun dari kesepakatan sebelumnya, hanya enam tahun. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Luluk Nurhamida, dan Santoso turun ke jalan memberikan orasi untuk menenangkan masa di tengah kericuhan. Luluk menjelaskan, saat ini badan legislasi sedang menunggu keputusan dari pimpinan DPR RI untuk mengundang pihak pemerintah guna membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa tahapan prosedur dan mekanisme sebuah undang-undang itu untuk bisa disahkan ya tentu harus melalui pembahasan. Untuk bisa melakukan pembahasan maka kita harus dengan pemerintah. Untuk bisa mengundang pemerintah maka harus ada surat dari DPR. Karena apa? Karena ini surat keluar dengan mitra kita pemerintah. Gitu. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh balek sendiri. Anggota Badan Legislasi DPR RI Santoso berjanji akan menampung aspirasi dari para perangkat desa dan menyampaikannya pada saat rapat lanjutan pembahasan revisi Undang-Undang Desa antara DPR RI bersama pemerintah. Ini keputusannya, kan? Ada di partai-partai besar, partai-partai pemerintah, di mana e, lah yang bisa menentukan apakah RUU desa ini bisa ditetapkan adanya perubahan itu, Bani dan Temi. TVR parlemen melaporkan.